Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto Melita, teman-teman. Pada kesempatan pagi ini tuh ceritanya lagi gerimis dari pagi tadi, teman-teman. Cuman gak hujan deras, cuman gerimis. Nah, ini tadi pas saya masak nasi goreng itu juga sudah gerimis seperti ini, dan sampai sekarang ini masih gerimis tuh. Monggo teman-teman yang mau ikut gabung sarapan, nih menunya adalah nasi goreng. Nih, nasi goreng campur sambal goreng mie, ada telur dadar, ada timun, dan nasinya tadi itu juga sudah bercampuran dengan ayam kampung, telur, sama tahu juga ya, kayak magubis juga sayuran. Wis, monggo teman-teman langsung aja kita makan bersama-sama. Yang ikut mau gabung makan silakan kemari teman-teman. Nah, monggo teman-teman langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cuaca yang hujan, harapannya nasi goreng anget-anget. Mantul. Mau cari ramen juga. Hujan, berarti ya habis sarapan aja. Habis sarapan sih nyantai di rumah. Satu piring penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Nas. Mantul. Nasi berkat tuh gurih, teman-teman. Apalagi kalau digoreng seperti ini, wah, tambah mantap. Apalagi ada sayur-sayuran seperti ini, ada ayam kampungnya seperti ini, aduh, ceblok.
ditambah serai timun. Mas. Berapa kalau ikan? Ikan. Menunya campur aduk terus barang-barang. Nikmat tak tertandingi, teman-teman. Oh. Ayo teman-teman, untuk sarapan yuk, gerimis-gerimis nasi goreng. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Terima kasih banyak.
Udah selalu support untuk Mahtab Berita. Namanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.